Kalian cuma kayak gini SKM. Sorry, SKM. SKM. SKM tuh. Mirip ya, Mas? Iya. Ya namanya juga pemula. Di kelas selanjutnya ya. Di kelas menari nanti lanjut di kelas berikutnya. Ya. Loh. Saman kok macake kaya cah gedhe ngene iki opo iki? Dadi opo saman? Dari panasan kok. Nah, jadi apa? Nominasi? Burung. Oh, sama asli dia mai? Ungaran? Putrane sopo? Oh, Pak Geblong. Oh, ini jadi juri nominasi. Oh, alah. Apa lagi jurani nempora? Jure nih, oh sing ngekei gedoro nominasi juara mau, oh, ingat kan rampung, oh tengah rampung, cilik-cilik tadi juri, cacar ini, ya, yo, sekarang lanjut deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya di channel Dian Purwa Hobi. Saya berada di Kota Magelang, ini ada event Kapolres Cup ya. Di sini sangat antusiasnya juga masih rame ya. Saya mencari gacok-gacok burung yang di daerah-daerah, apakah nanti ketemu burung bagus. Nanti bisa barangkali yang ada yang mencari ya. Ini kelas kenarinya gede banget ya Pak. Iya Pak. Yorkshire Pak itu Pak. Rasmi. Oh rasmi. Oh oke. Kita sambil jalan-jalan ya, lihat di arena lomba. Siapa? Ya. Jadi sangat antusias kicomania di seluruh Nusantara itu memang benar-benar sangat masih di berbagai daerah ataupun di berbagai wilayah kota nasional pun seperti saya di SMM ataupun di sekelas daerah-daerah masih tetap rame ya. Jadi juga dari mana Mas? Oh Jogja ya. Bawa apa ini Mas? Kenari Pak. Oh kenari ya? Oh, ternyata juga kenari antusiasnya masih ramai banget ya. Di situ ada cucak hijau ya. Tadi yang sudah di kelas pertama ya. Masih memang benar-benar di sini untuk ibaratnya kelas cucak hijau ataupun kelas murai batu ataupun kelas kenari anis merah itu ya sangat masih ramai antusiasnya, apalagi untuk di kelas yang lainnya ataupun kelas cedet ataupun kacer itu juga masih banyak diminati ya. Oleh karena itu di gelaran kali ini di tempat depannya Polres Magelang ya masih sangat kita nunggu di sesi anis merah juga masih banyak ya. Oke, ikuti terus video-video saya nanti di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tiket 1 juta kita sudah mulai pemilihan terakhir ya. Mudah-mudahan ya Mas. Amin-amin ya. Di tiket 1 juta. Dredek ya. Dredek Mas. Rapopo Mas, sebenarnya kualitas. Ya. Yo. Coba kita sangat menunggu-nunggu di tiket 1 juta ini ya. Apakah burung dari Magelang sini aja ini nomor 10. Tradisi saya coba ya. Tiga ajuan ketok ada di 06. Di 06. Empat ajuan ketok ada di 08. 06. Dan tiga ajuan ketok ada di 09. Di kelas murai batu ini di Kota Magelang memang juga banyak burung kualitas ya. 10 dengan nomor 10 satu lagi untuk ajuan mentok nomor 10 masuk ajuan mentok Mas.
coba. 16 alat 3 acuan. Ya, kita mencari ya, ya. Kita coba lihat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan di juara berapa nih mas? Masuk ya. Nama burungnya apa mas? Nama burungnya Rimbau. Rimbau. Oh Rimbau. Oh. Nanti bisa dibawa. Ya. Nanti ngobrol di bedok ya mas. Ya. Bagus loh. Burung ini sangat memang benar-benar dari durasi awal lahir itu sangat namanya hoki ya, kita di perlombaan seperti itu ya. Mari kita ikuti di video selanjutnya, kita lanjut di sesi berikutnya. Tadi yang di kandangan nomor 10 ya, saya bisa akan cari ya, coba di murai ini. Oh ini murainya ya ternyata ya, saya izin sebentar ya mas. Oh burungnya bagus loh, burung ini loh, ini ternakan sendiri ya mas? Oh bukan, oh punya teman. Dari katurangannya memang burung ini saya lihat tadi dari awal akhir durasinya sangat istimewa para kawan. Jadi memang benar-benar di ternyata di blok tengah pun ataupun di blok sini saya menemukan burung ini. Jadi memang coba ya, nanti kita ngulek-ngulek untuk yang punya ini perawatannya, coba di sesi ataupun kita lihat di kondisi burung ini nanti ya. Oke, terima kasih. Ya akhirnya ketemu ya. Tadi ada gangguan sedikit. Ya akhirnya ketemu di sini burung ini ya. Aslinya memang dari burung Magelang sendiri ya mas. Alhamdulillah ya, ini burung asli dari Magelang, dari katanya mas blok tengah ya. Ada di sini blok tengah. Sebenarnya blok nggak apa-apa mas. Oke. Blok tengah itu sebenarnya banyak burung kualitas gitu. Sebenarnya banyak pemain akar rumput juga. Insya Allah banyak sih. Bukan satu dua kemungkinan banyak. Tapi kalau untuk event-event atau tiket-tiket agak besar kemungkinan besar kita pada menderita. Kendalanya di tiket. Ya di tiket. Tapi kalau burung kualitas banyak. Insya Allah banyak burung kualitas di daerah tengah. Kebetulan saya perawat Rimbau ya. Saya Aminuddin dari Magelang. Nama burung Rimbau saya ngerawat sudah hampir 3-4 tahunan, 3 kali mabung. Alhamdulillah dari pastol sudah kelihatan itu ya, hobi ya. Sering kerja, burung itu sering masuk di 3 besar itu alhamdulillah masuk. Masuk ya? Masuk 3 besar ya. Jadi memang benar-benar dari pastol ya mas? Dari pastol, burung pastol. Yang burung pastol. Kalau untuk perawatannya untuk simpel atau gimana? Harian sebenarnya simpel. Kebetulan kan saya cuma perawat, saya juga perjalanan nggak fokus di burung. Burung itu cuma buat sebenarnya hobi. Terus kebetulan ada teman tetangga punya burung bagus, saya pelihara. Terus dari itu mulailah saya main-main burung. Alhamdulillah. Ya Rimbau ini ya, saya pegang sudah 3 tahun, itu kemungkinan ya sudah banyak. Kalau di Magelang sendiri
burung rainbow itu udah banyak yang tahu. Iya. Tapi kalau untuk ini memang pakai kerutu juga, Pak. Kalau kerutu enggak. Ular Hongkong? Enggak juga. Iya. Power jangkrik ya. Kalau jangkrik harian cuma 77, harian 77 pagi sore, terus kalau main mau main lapes atau event kayak gini, hari Jumat kemarin udah stop harian biasa, udah enggak saya main apa-apa, cuma masuk kasih makan embun udah enggak saya karamba, udah enggak saya kolian. Hari Sabtunya baru saya kasih harian 7, berarti pagi saya tambah 1 jadi 8, siang saya tambah lagi 8, sore 8, udah cuma itu. Jadi kalau memang mau lomba seperti ini, amin satu sendiri kan? Kebetulan burung ini sendiri, Om. Oh, sendiri? Sendiri. Oh. Kebetulan burung ini sendiri udah pernah saya coba 2-3 burung, kerjanya nggak enak. Kurang otot. Iya. Coba bisa lihat. Oke. Ya. Dia memang gacor sih ya, Mas? Insya Allah kalau di lapangan udah ganti mati. Kalau di rumah cuma ya biasa, murah-murah, ngurung-ngurung biasa. Insya Allah kalau memang dari kita coba main untuk kubur kayaknya mumpuni. Insya Allah. Jadi apa namanya, kalau materinya banyak ya, Mas, saya tadi kemungkinan terakhir itu nembak pajang itu, Mas. Kalau ini senjata materi pukulannya seistimewa apa enggak keluar tadi? Oh gitu? Iya. Oh. Dia punya materi sepanjang-panjang dulu. Oh, tapi ya, ini kan mabung enggak oh, tuntas ya, itu ada di sayap itu kan enggak turun, cuma turun dua helai. Kalian cuma kayak gini SKM. Oke, SKM. SKM. SKM tuh. Irit ya, Mas? Iya. Ya namanya juga pemula. Semua itu kalau saya lihat itu kualitas ya, Mas. Kalau memang hobi ataupun juara itu ya, jam terbang aja. Ya. Oke, terima kasih ya, Mas. Siap. Mas, siapa nanti? Ya. Saya Amin Dutin. Mas Amin Dutin ya. Saya terakhir nih, Mas. Kalau ada minat, boleh. Kalau soal itu saya tidak berani jawab, soal ini kan punya teman tetangga, dia sering hobi burung tapi nggak senang main kayak gini, dia cuma di rumah. Kalau mau tanya-tanya itu coba di tes buka aja atas nama Teng-teng ya. Bisa inbox langsung sama yang punya. Siap-siap ya. Oke, kalau itu gampang nanti ya. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih sama-sama ya. Jalan ya, Mas. Saya, Mas. Siap, Mas. Mas Dian ya. Siap. Okay. Siap, insya Allah ya. Di kelas Murai Batu tiket 1 juta ya. Masih sangat ramai ya. Coba kita ikuti di kelas Murai Batu ini, tiket 1 juta ya. Siapakah, apakah saya nemu burung bagus? Coba kita lihat tantangan ya. Kita lihat ya. Siap, Mas Aljo. Siap, tiket 1 juta ngeri. 19 silahkan digatang. Lihat di tiket 1 juta ini ya. 1 juta 100. Siapa akan tiketnya juara kali ini ya? 19 silahkan digatang. Yuk. Coba kita lanjut di di prediksi saya adalah kaos tadi. Ini, Mas. Kaos di 23-nya ya. 06. Ini yang nomor 10, kaos. Kaos maksudnya. Oh, tos 23 ya. 10 sama nomor 10 tos. Coba Amang hoki ya, di sini tos 23 nya oke, berapa? 5 jenengan 3. Oke, nomor 3, nomor 10 kalah, nomor 3 gak apa-apa. Nomor 10 nomor 3 ya, Mas. Siap. Jam-jam kan? Ya. Tos untuk gadang 4, okay. 5 kita lanjut di 06, cari nanti 06, di video selanjutnya 05, yang mulai 05, tadi ya. Oke, okay.
Terima kasih. Untuk juri-juri, kasih yang terbaik. Burung bagus, silakan ajukan mentok. Ya, nggak ada pertemanan, nggak ada untuk persahabatan di sini. Kita nilai burung kita di atas gantangan. Oke, setuju, tenang ya di dalam ya. Yang sudah di dalam tenang ya. Ada yang berisik, saya turunin, saya kembalikan tiketnya. Terima kasih. Oke, juri siap, juri siap. Bisa bu, silakan. Woo!
Terbaik.
Oke. Sudah siap? Angkat kalian, yuk angkat papan kalian. Silakan angkat papan kalian. Hop, kanan. Yuk hadap kanan. Hadap kanan, putar-putar hadap kanan. Oke. Kisah adu, silakan. Masih bonus tengah. Oke, nominasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tiket 1 juta kita sudah mulai pemilihan terakhir ya. Mudah-mudahan ya Mas. Amin ya. Di tiket 1 juta. Gerdek ya. Gerdek Mas. Rapopo Mas, sebenarnya kualitas. Ya. Yo. Coba kita sangat menunggu-nunggu di tiket 1 juta ini ya. Apakah burung dari Magelang sini aja ini nomor 10 tradisi saya coba ya. Tiga ajuan ketok ada di 06. Di 06. Empat ajuan ketok ada di 08, 06, dan 3 ajuan ketok ada di 09. Di kelas burung batu ini di Kota Magelang memang juga banyak burung kualitas ya. 10. Dengan nomor 10. Satu lagi untuk ajuan ketok. Nomor 10 masuk ajuan ketok Mas. Coba. 16. 3 ajuan ketok. Ya. Kita ya, kita coba lihat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan di juara satu. Berapa nih Mas? Makasih Om Sami. Makasih banget. Masuk ya. Makasih. Nama burungnya apa Mas? Nama burungnya Rimbau. Rimbau. Oh Rimbau. Oh. Nanti bisa dicoba. Ya. Nanti ngobrol di bentuk ya Mas. Ya. Bagus loh. Burung ini sangat memang benar-benar dari durasi awal lahir itu sangat namanya hoki ya. Kita di perlombaan seperti itu ya. Mari kita ikuti di video selanjutnya kita lanjut di sesi berikutnya. Perwakilan datang.